Halo Tribunnews, kali ini jumpa lagi dengan saya Dedi Rahmawan. Saya saat ini sedang bersama Bupati Tanjung Jabung Barat, Ustadz Anwar Sadat. Selamat siang Pak Bupati. Selamat siang. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah. Ini Pak Bupati. Belum genap satu bulan dilantik sebagai Bupati. Apa yang membedakan sekarang Pak Bupati? Ya, yang paling membedakan adalah semakin waktu itu semakin berguna. Sebenarnya tidak ada waktu yang terbuang. Mulai sejak bangun subuh, ya, sudah ada tamu di depan rumah sampai jam 8, sehingga pergi ke kantornya bisa jam 9 gitu kan. Kemudian nanti pada dari kantor jam 4 habis sholat asar saya langsung ke menyambuti aspirasi masyarakat yang kita masyarakat, terutama masyarakat infrastruktur yang mengalirkan kemudian lampu-lampu jalan. Alhamdulillah sampai sholat maghrib baru selesai, kemudian pulang ke rumah belum sempat ketemu sama istri, kamu sudah nunggu lagi lah. Dan akhirnya sambil ngopi-ngopi karena saya menjadikan rumah bupati itu home care. Oh. Jadi masyarakat bisa datang secara langsung untuk menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Hingga malam-malam itu kena sampai jam 2, jam 3. Berarti butuh vitalitas yang tinggi ya Pak ya? Alhamdulillah. Apa tipsnya Pak? Apa tipsnya? Saya kira timnya yang paling efektif ya, senang hati saja ya, kuasanya. Oh, dari hati memang kunci Pak ya, hati ya, hati ya, tidak ada kebencian dan sebagainya. Jadi itu mungkin yang membuat jadi sehat itu. Oke. Walaupun tidurnya 3-4 jam ya, semalam ya. Siap. Ya. Oke. Mungkin terakhir Pak Bupati, apa mungkin ada yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tanjung Jabung Barat? Ya, kami berpesan dan berharap kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat untuk bersama-sama kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pemkab Tanjung Jabung Barat untuk bersinergi Pakor Tanjung Jabung Barat, karena tidak mungkin hanya Bupati sendiri kan. Perlu ada dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan support kepada kami untuk mempercepat pembangunan di Tanjung Jabung Barat yang selama ini memang terabaikan, terutama infrastruktur yang daerah-daerah yang belum tersentuh sama sekali, kemudian tanggul, kemudian pintu air sebagai pilar utama pertanian dan perkebunan kita. Apalagi tengah musim panjang ubah seperti ini, juga kita berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga lahan dan kebunnya, tidak membakar. Karena Tanjung Jabung Barat termasuk wilayah atau kabupaten yang rawan ya kebakaran di Berbijabi setelah Banyakri, Tanjung Timur dan Tanjung Barat. Tanjung Jabung Barat punya 4 spot sudah. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, apalagi tengah bulan puasa ini, untuk tidak lagi membakar hutan atau membakar lahan ketika membuka lahan. Dan juga pesan kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat ini untuk siaga api ini ya, karena bukan mendoakan tidak, tapi memang kebiasaan itu sebelum bulan puasa atau menjelang hari raya atau kalau ada ya, betul dan ya, saya sudah memerintahkan damkar untuk berkeliling setiap malam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk waspada atau berhati-hati, berjaga-jaga agar jangan sampai meledor atau terlupa mematikan kompor dan sebagainya untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Oke, Tribunnews, demikian vlog singkat saya dengan Ustadz Anwar Sadat, Bupati Tanjung Jabung Barat. Oke, jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.